Oke, teman-teman, kita bertemu lagi hari ini di channel saya ya. Tidak bosan-bosannya kita membahas tentang budidaya lele. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman, khususnya untuk para pemula ya, untuk budidaya ikan lele. Nah, hari ini saya akan memberikan tips, yaitu bagaimana caranya untuk menghemat pakan lele ya, terutama untuk yang teman-teman pakai full pellet ya. Oke, berikut adalah cara-caranya. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke cara pertama, teman-teman boleh melihat dulu ya. Di sini kolam saya di sini adalah budidaya ikan lele ya, khususnya untuk kolam semen ya. Nah, jadi di sini terlihat ikan-ikan lele saya. Sebentar lagi saya akan memberikan makan. Ya, di sini pakannya adalah full pellet ya, teman-teman ya. Nah, jadi langkah pertama kita siapkan dulu alat-alat untuk memberi makan lele ya. Di sini ada wadah kosong ya, nanti untuk mengaduk-ngaduk pakan lele. Nah, di sini sendiri ada pakan lele. Ya, udah saya siapin di sini. Nah, baik, kita lanjut ke langkah pertama. Langkah pertama adalah kita ambil air ya. Kita ambil air. Nah, kita ambil air, kita taruh di sini secukupnya aja ya, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Ya, secukupnya aja. Udah, kira-kira segitu aja cukup. Nah, kira-kira airnya segini ya. Oke, segini ya. Oke, airnya segini. Nah, terus langkah kedua, kita ambil pakannya ya, pakannya. Nah, di sini kita ambil kira-kira untuk ukurannya ini saya kasih 2 ini. Nah, 2 ya. Nih, 2. Oke. Nah, setelah kita kasih pakannya, kita masukin tadi kan. Nah, yang keduanya kita aduk ya, kita aduk. Oke, ambil sendok dulu. Nah, kita aduk ya. Langkah keduanya ini kita aduk ya, agar pakannya ini menjadi lebih mengembang ya. Nanti dia akan kelihatan banyak ya kan. Kita demin kurang lebih 15 menit ya. Oke, kita demin 15 menit. Sambil nunggu 15 menit ya, boleh kita lihat dulu kolamnya ya. Nih, ya, sini kita lihat kolamnya ya. Nah, di sini ada ikan nila, teman-teman. Nah, itu kolam di situ. Ini kolam saya nggak ada perubahan ya, masih tetap seperti biasa susunannya. Oke. Nah, kira-kira udah 15 menit, teman-teman. Boleh kita lihat lagi tadi yang habis kita aduk ya. Nah, sepertinya ini ikan lelenya udah mulai lapar nih. Nah, ini lihat perbedaannya, di sini udah mulai mengembang ya. Nah, udah mulai mengembang. Nah, sekarang kita siap memberikan pakan ini ya. Oke, kita lihat nanti lelenya. Oke, kita taruh kameranya di sini. Kita coba ya. Ini lelenya udah lapar nih. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, mereka makannya lahap sekali ya. Nah. Ya. Sekarang kita masuk ke kolam berikutnya ya, kolam kedua. Begitu semangat ya leleknya makan ya. Nah, ini langsung habis nih, cepat dia makannya. Teman-teman lihat sendiri kan di sini kan, lelenya makannya begitu cepat ya. Kebayang kan kalau makanannya nggak di ini dulu, nggak dipipis dulu. Oke. Sebenarnya udah mulai kenyang kelihatannya. Nah, lelenya udah mulai kenyang ya. Karena tadi pakannya kita campur air dulu. Nah, tuh lihat tuh. Ya, langsung kita tuang aja semuanya.
Nah, oke. Jadi itu tadi teman-teman langkah-langkah untuk menghemat pakan ya, terutama untuk kalian yang menggunakan full pellet, ya kan? Nah, oke. Ya, demikian tadi teman-teman video yang dapat saya share pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya, khususnya untuk budidaya ikan lele yang menggunakan full pellet ya. Oke, dari situ aja, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Oke.